Hasil babak 32 besar, Japan Open 2024, hari Rabu, 21 Agustus. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong, dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Dengan demikian, Esther berhasil melaju ke babak 16 besar, dan di babak 16 besar, akan melawan pemenang, antara Sung Shuo Yun atau Supanida Kathethong. Di babak 32 besar tunggal putra, Wang Zuwei berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 42 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Bei Wenzhang berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Lo Xin Yan Happy, dengan skor 22-20 dan 21-13 dalam durasi 35 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Mas Vestergaard, Christine Bus, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francesca Corbett, dengan skor 25-23 dan 21-14 dalam durasi 37 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Japan Open 2024 selengkapnya. Selanjutnya, di partai ke-10 lapangan 2, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiang Chien Wei, Wu Xuanyi. Rekor pertemuan, 0-0.